BNM, yang terhormat Bapak Sekda Teluk Kondangan, izin Bapak Asyar Wanui, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan SKPD Kabupaten atau yang mewakili, serta para hadirin undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kegiatan ini. Pada hari ini adalah kegiatan sosialisasi launching yang diikuti pimpinan SKPD dan bendahara-bendahara serta wajib pajak dan retribusi daerah sekabupaten Teluk Kondangan dengan jumlah peserta sebanyak 120 peserta. Tentu jadi suatu kesyukuran bagi kami yang mana telah diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan selama satu hari dan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan inovatif yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian akan dijelaskan beberapa cara bagaimana wajib pajak dapat membayar pajak secara online. Adapun output dari kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami buat dan akhir kata saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Bupati, Bapak Sekda, Ibu Kepala PT Bank Papua, PT Bank Papua Cabang Wasior dan Kepala Bapeda untuk tampil di depan.
Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Sekda, Ibu Kepala Bapak Papua Jawa Pasir, yang kami hormati para pimpinan OPD, Kabupaten Tembung Damai, yang kami hormati polisi Gubernur, Sekdesi, Kepala Dinas, Presiden, yang kami hormati Bapak-Ibu sekalian, wajib pajak. Sambutan ini pertama-tama kita patut menyatakan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan, tentunya atas penyertaan Tuhan, sehingga kita semua boleh ada di sini. Tapi pertama kita bisa bicara masih bernapas itu. Setiap hari kita bersyukur pada saat kita bangun pagi menemukan diri kita masih hidup, itu anugerah yang besar. Karena hanya dengan itu anugerah itu kalau kita bisa pakai untuk beraktivitas, bekerja dan melakukan segala kegiatan baik pribadi, keluarga maupun dalam tugas dan tanggung jawab, itu syukur yang pernah dan sosialisasi salah satu produk inovasi dari Bapeda, terutama dengan rangka bagaimana pendapatan yang mengalir pendapatannya dalam hal pajak, dalam khusus dalam hal pajak. Tapi sebelum melanjutkan sambutan ini, Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda, beberapa saat lalu saya kunjungi kantor Bapeda. Maka sebelumnya menyampaikan sambutan ini, saya menyampaikan bahwa diupayakan supaya kantor Bapeda harus lebih representatif. Dengan caranya bagaimana? Nah, baru saya kunjungi, lihat ini sangat sempit ya ruangnya. Tapi saya itu bisa dilaksanakan. Terima kasih yang sebesar kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan launching dan sosialisasi SIM Pada Reda. Salah sebut ini SIM Pada Reda, Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ya. Guna tercetanya pelayanan pajak dan retribusi daerah yang efisien, efektif, terpercaya, terintegrasi dan akuntabel guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Teluk Pondama. Saya baru mau tanya beliau semasuk ya. Karena ada kaitan ya. Baru mau tanya dan beliau semasuk. Terima kasih Pak Karim Dirha. Nah, tadi malam dan tadi pagi jadinya saya coba mengaitkan kegiatan hari ini punya kaitan dengan OPD-OPD lain. Nah, dia bisa berbeda jalan sendiri. Hari ini kita launching kegiatan aplikasi ini, tapi tentunya aplikasi ini memiliki keterkaitan dengan berbagai OPD yang harus bisa kita saling sinergi. Melalui aplikasi ini dapat diakses melalui desktop yang terkoneksi dengan jaringan internet, tetapi juga laptop dan handphone Android. Maka proses pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pajak dan retribusi daerah serta bendahara pengeluaran menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, mulai sosialisasi ini diharapkan para kepala OPD dan para kepala distrik memiliki pemahaman tentang pentingnya sistem informasi manajemen bagi percepatan pencapaian target kinerja.
yang memberikan kemudahan kepada mereka untuk bisa juga melaksanakan kewajibannya dengan kemudahan-kemudahan yang kita sediakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, beserta sosialisasi SIM Padareda yang saya hormati, sebenarnya kita tahu bersama bahwa PAD adalah salah satu variabel pendapatan di setiap daerah di mana saja di seluruh Indonesia. Variabel pendapatan dari sejumlah sumber-sumber pendapatan daerah yang kita kelola dan kita urus di daerah, dan beberapa daerah dalam menggali pendapatan ini cukup baik dengan menggunakan teknologi informatika yang ada. Saya baru lihat Bapak Kepala Kampung Riem ini. Tadi saya masih berjalan. Kepala Kampung yang hadir ada angkat tangan kah? Ada dua ya. Ya, Bapak Kepala Kampung yang saya hormati. Hari ini masih membuat baju tidak seragam, jadi tidak bisa kenal-kenal. Ya, saya lanjut. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah secara sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi. Pada bagian ini, berapa kali dalam pertemuan saya sampaikan kepada kita semua bahwa ada kondisi yang belakangan cukup berat ya Pak Kepala ya, kita terima. Maaf Bapak Ibu, wajib pajak dan pelaku ekonomi ya. Pada saat orde pindah dari orde baru ke orde lama dan otonomi daerah diberikan, maka dari sistem pemerintahan sentralisasi seluruh tata kelola birokrasi terpusat, tata kelola keuangan semua terpusat. Tapi setelah otonomi daerah, kewenangan dikasih ke pusat dengan sistem pemerintahan desentralisasi juga keuangannya. Tetapi di tahun 2021, sudah mulai diterapkan contoh untuk dana transfer umum. Ada mandatory spending yang sudah diatur peruntukannya. Belakangan ada lagi DAO peruntukannya. DAO peruntukan, DAO tidak diperuntukkan. Semua sudah diatur peruntukan, diatur. Migas Otsus diatur lagi. Kemarin terakhir kita bahas fiskal di Jakarta ya. Diatur lagi. Sudah tidak full desentralisasi. Dan ya, desentralisasi hampir sebagian terlihat Pak Kepala OPD cukup pusing atur ini. Ya, OPD juga tentunya merasakan bahwa anggaran yang turun, yang bebas, yang fleksibel kita atur di daerah jadi sedikit. Maka tidak ada alasan kita mesti menggali potensi pendapatan daerah untuk menguatkan kapasitas fiskal kita, kemampuan keuangan kita, kemampuan daerah mesti kita lakukan. Untuk itu, sebagai kepala daerah, saya beberapa saat lalu telah memerintahkan Bapak Kepala Bapenda untuk PT Kepala Bapenda untuk terus melakukan terobosan dan menggali potensi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah agar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan dapat terwujud karena pemerintah daerah memiliki anggaran yang artinya kalau kita bisa keluar pendapatan berarti yang baik dan memperoleh pendapatan daerah yang baik maka kita tentunya bisa membiayai sejumlah. Tadi sudah kita lakukan penunjuk.
peluncuran aplikasi berbasis online dengan nama SIM Padareda, SIM Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Penduduk Daerah yang dapat diakses dengan mengetik monama.online. Ini di Google ya. Ya. Pada mesin pencari internet ya, apa saja ya. Harapan kami dengan aplikasi ini merupakan kerjasama yang kami kerjasama dengan PT Bank Papua. Pertama, Bank Papua Cabang Wasil, terima kasih Ibu. Bisa komunikasi, koordinasi terus dengan PT Kepala Bapeda. Dan saya pantau terus ini. Perkembangannya sampai munasabah. Ya kapan ya Pak PT Kepala Bapeda waktu itu lapor terus, Bapak sudah sini. Sampai terus hari ini. Pak Kepala Bapeda sampaikan, Bapak mesti hadir. Ya, saya siap untuk hadir. Dan untuk itu atas nama pemerintah kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada direksi dan jajaran PT Bank Papua secara khusus itu kepala cabang dan seluruh jajaran di Kabupaten Tungurahma. Kepada para wajib pajak dan retribusi daerah yang hadir dalam acara launching ini, launching dan sukses ini, kami memberikan terima kasih sekali lagi rasa hormat dan penghargaan. Terima kasih kepada ibu bapak yang boleh hadir pada saat ini, dan tentunya kewajiban pembayaran pajak dan kontribusi daerah merupakan bukti bahwa kita cinta negeri ini dan berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah daerah membangun tanah peradaban orang Papua. Karena pajak merupakan salah satu bentuk kita mencintai daerah ini, kita mencintai pembangunan dan kita berkomitmen sama-sama untuk membangun daerah ini. Dengan pembayaran pajak itu berarti kita sudah berkontribusi untuk bersama-sama membangun daerah ini. Membangun tanah peradaban orang Papua. Nanti Tuhan kasih berkat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak PLT 1, Bapak 1, Bapak 2 selaku PLT Kepala Bapeda, walaupun waktu pendek. Maaf Bapak Kepala PLT Kepala Bapeda, Bapak 2, jangan bosan karena saya tinggal tanya waktu itu terus, tinggal tanya terus. Bagaimana, sudah bisa atau tidak. Terima kasih Kepala Bapeda dan Tim Anggaran menjadikan anggaran yang cukup ya. Yang cukup untuk menopang ini karena memang tujuan kita untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah kita di Teluk Undama. Dan oleh karena itu, kepada AS2, laku PLT Kepala Bapeda, Pak Kepala Bapeda dan Tim Anggaran yang telah memberikan dukungan, juga pimpinan anggota dewan ya, yang menyetujui anggarannya sehingga bisa disediakan fasilitas pendukung untuk terlaksananya sistem informasi manajemen terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan oleh karena itu saya mengimbau kepada yang mengharapkan kepada Ibu Kepala Bapeda yang baru, kiranya terus upaya meningkatkan optimalisasi penerapan sistem ini. Jadi jangan berhenti, terus dikembangkan. Mungkin lihat apalagi mungkin fitur-fitur baru yang perlu ditambah, terutama untuk meningkatkan selain mengembangkan aplikasi yang ada ini, tapi juga menggali potensi-potensi pendapatan yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita dengan catatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, tidak memberatkan masyarakat. Jadi entah pajak, kontribusi atau tagihan apa saja, ini dua syarat yang selalu diingatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah negeri adalah berjalan sesuai aturan, yang kedua tidak memberatkan masyarakat. Dua ini syarat penting dalam hal menggali potensi pendapatan di daerah. Selanjutnya saya mengimbau kepada seluruh pimpinan OPD untuk terus berinovasi, menciptakan pola kerja menggunakan teknologi informatika dalam menjalankan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Pemilih cuma 3 tahun, pemerintah 5 tahun. Kepala OPD dulu dan pada komputer untuk bekerja saja. Jangan ada kepala OPD yang tidak bisa dulu dan komputer. Bagaimana mau kerja cepat kalau tidak bisa, nanti staff dibutuhkan lagi. Perintahkan staff harus bisa. Kepala OPD bisa, staff juga harus bisa. Ada yang saya siapkan staffnya. Penerapan teknologi informatika akan sangat membantu efektivitas dan efisiensi dalam hal waktu, tenaga kerja, serta biaya yang digunakan. Hal ini tentunya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kabar portal adalah bayar siap dengan kasih. Sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2002 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nanti kalau baca peraturan ini ada berapa yang perlu dilakukan, saya ambil cuplik beberapa poin penting di aturan ini, terutama yang di Perpres 132 pasal 3 ayat 4 bunyi begini: pimpinan instansi pusat menetapkan arsitektur SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik, instansi pusat dengan keputusan pimpinan instansi pusat paling lambat tahun 2002. Ayat 5, kepala daerah menetapkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023. Saat lalu kami meminta kepada beberapa OPD untuk menjawab beberapa permasalahan daerah dengan inovasi-inovasi tertentu, antara lain Pak Peda sudah jalan ini, SIM Pak Dareda, kemudian tidak sepertikan mereka tidak hadir. Nah, berasa beberapa saat lalu kami juga uji coba di sini absensi berbasis online. Jadi waktu itu mereka ketawa, para buruh hadir di sini, mereka saling ketawa sendiri karena yang hadir, yang absen, itu kelihatan wajahnya. Yang tidak hadir, kalau fotonya kosong. Biar mereka sendiri saling menilai siapa yang kerja, siapa yang hadir di sekolah dan siapa yang tidak. BKN sementara saya minta untuk menerapkan kepada pegawai di BKN 14 sementara menyiapkan aplikasi. Sebenarnya saya merencanakan dari setelah pendidikan, kesehatan, baru terapkan seluruh pegawai. Tapi saat ini BKN sudah siap dengan aplikasinya untuk para pegawai selain fingerprint, juga absensi berbasis online, berbasis IG, koordinat. Jadi kalau di kantor, nanti foto kelihatan. Tidak di kantor, di luar, berarti ada di luar. Jadi kalau di luar, lapor cepat. Kepala Kapolda, pertemuan dengan Bapak Ibu pelaku ekonomi di daerah ini, terima kasih sudah memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui Kapolda. Beberapa saat lalu kami rapat, kami sudah termasuk yang kita diskusikan juga ya Pak Kepala KDSP ya, soal izin-izin yang sesuai, aktivitas yang sesuai dengan izin mereka itu. Ya kalau di dalam izin sembako, ya di depan taruh sayur lagi. Ya, seperti begitu ya. Terus ada izin yang ada aktivitas ekonomi, aktivitas usaha yang tidak berjalan sesuai dengan perizinan. Nah, terima kasih masukan dari Bapak Ibu pelaku usaha di Kabupaten Pertama melalui Bapenda. Ini menjadi sesuatu penting bagi kami untuk nanti coba kami tidak lanjuti supaya ke depan bisa pendataan yang baik. Tidak ada alasan, memang harus kita lakukan karena kita akan menghadapi dua momen besar nanti 2025-2027. Jadi baik sarana prasarana, infrastruktur, penataan kota mesti baik. Saya suka beri contoh Sakti Hoffman. Mari kita beri tepuk tangan.